Paman Patih, sepertinya strategi yang Paman lakukan ini cara kuno. Apa perang kita selanjutnya? Perhatikan. Baik, Patih. Kita akan menyusuri jalan setapak daerah sini, mengikuti sungai ke arah barat, dan itu adalah langsung ngarai. Itu adalah benteng musuh. Itu strategi pertama. Jika tidak berhasil, kita memakai strategi kedua. Paman Patih, sepertinya strategi yang Paman lakukan ini cara kuno, Paman. Maaf, Paduka. Lantas kita harus seperti apa? Ikuti strategi saya, lebih modern. Bagaimana? Kalian lihat ke depan. Waduh. Cara seperti ini yang kita butuhkan. Ini langsung menyerang dan langsung berperang. Ini cara barat. Barat. Kamu jangan minum dulu, nanti saja kalau lagi istirahat baru minum. Pak Pelatih, saya itu gampang dehidrasi, jadi saya harus siapin minuman. Ah, dibilangin nanti kamu kembung loh. Ah, mohon maaf Pak Pelatih ya, saya lanjutin latihannya ya. Ya, lanjut. Wah, bagus. Curang nih dua-duanya. Bagus, 35 menit. Ya, berikutnya. Farhat mana Farhat? Farhat tadi di belakang tuh, Pak Pelatih. Iya. Waduh. Kok bisa jadi begitu? Farhat, saya bilang juga apa? Tuh, lihat badan kamu. Ini aduh, banyak kan minum. Iya. Pak, saya sampai sekarang aja masih dehidrasi. Asuh. Buset lah. Banyak saya minum, masih dehidrasi. Begini, kamu nanti kalau jatuh nggak bisa bangun loh. Ini datang, ayo pada kumpul, kita akan bagi-bagikan uang. Nah, Robin, ayo segera bagikan uangnya. Hei, Rabi, siapa yang membagikan uang? Orang Robin Hood mau saweran. Iya. Waduh, siapa yang bawa jamet? Udaranya panas banget dah. Surya, kamu tuh ngapain repot-repot ngipas pakai kipas tukang sate? Pakai kipas angin dong, jauh lebih sejuk kan? Ah, sama aja om rasanya. Sama gimana? Di kipas ini sama kipas angin sama rasanya. Nih, lihat. Tuh. Waduh.